Assalamualaikum, cara membuat minyak kemiri. Ternyata caranya cukup mudah loh. Ini adalah hasil dari 52 butir kemiri. Katanya sih bagus untuk rambut. Bahannya 52 butir kemiri di blender. Kenapa aku hitung jadi 52? Karena aku tuh gak punya timbangan. Dihaluskan menggunakan 600 ml air. Bisa kalian ulek, bisa kalian blender, bisa kalian chopper. Pokoknya usahakan sampai halus maksimal. Kalau nggak halus maksimal sayang, karena ada sari-sari yang tertinggal. Kalau udah halus semuanya, tinggal disaring. Disaringnya itu menggunakan kain saringan ya. Diperes sekuat tenaga, biar sari-sarinya itu nggak ada yang tertinggal. Oh iya maaf ya, aku disini nggak pakai sarung tangan. Kemudian direbus dengan api sedang. Nah, proses ini lumayan memerlukan kesabaran, karena memerlukan waktu sekitar 1 jam lebih ya untuk mendapatkan minyak yang seperti ini. Ini minyaknya udah mulai terpisah dari ampasnya, dan ampasnya aku singkirkan kayak gini, bisa diperes ya kalau udah anget. Soalnya kalau udah dingin tuh keras. Kalau minyak udah dingin, dimasukkan ke botol kayak gini dan disimpan di suhu ruang, semoga bermanfaat.